الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب، جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. Jadi bila saya tak lagi berhasil dengan mungkin tu kata Tuhan ini mungkin tiba mungkin Tuhan yang ada bagi yang benda itu mesti dah perlu di mana saya tak bayar kesempatan sama ada saya tak orang pun atau saya tak orang pun mayu berhasil gitu, mayu debak gitu, mayu ngajar mayu siapa happy gitu lagi. Tiap-tiap benda itu mesti ada apa lagi ya? Mustahil untuk logik lah pada kata benda ada itu di mana-mana. Itu pun yang itu. Allah tak ada ini masih tak ada benda ada. Kok Allah tak ada ada? Tak ada. Allah tak ada ada. Ada ada ini. Baik, tiap-tiap benda ada mesti tak ada di mana-mana ya? Mesti ada apa lagi ya? Cukup dia berkata ada pen, ada bola, ada peng, ada kereta. Tahu di mana? Ada. Tahu. Di mana? Kedai kereta. Di kedai jual alat tulis. Tak ada poket ambo. Tahu di mana? Benda tu ada. Patu hemu. Mungkin tak ada. Di mana? Dia tanya benda lagi. Jadi muskil dalam hati. Jadi mari keraguan dalam hati. Tolonglah ini yang bodoh-bodoh. Allah tak hendak tak sungguh. Tu tolong punya muda. Tapi ada lagi keraguan sikit-sikit tu kalau tak mengaji. Sebab tu lah dituntut untuk kita belajar. Kenapa? Tolong dengan Allah Ta'ala tak suka dengan makhluk. Pertama sekali kita kena kenal makhluk-makhluk ni sendiri tak boleh. Makhluk tidak sunyi, tidak akan lepas daripada dua perkara. Pertama, zat dia, zat makhluk mesti berjire, mesti jauhar. Jire, istilah ilmu usul. Jauhar, istilah ilmu ulamat makhluk dan masyarakat. Gapanya, benda tok, benda tok. Makhluk tak sunyi sama ada zat dia benda tok. Dan sifat makhluk mesti arah. Apa arah? Nupe yang bisa. Boleh tanya, tak menupai bukan ada untuk bisa menupai. Baik, bila makhluk ni benda bertokoh, soklah kita nak tahu ada di mana. Nenek kata demo ada dulu sebelum nak jawab soalan kita tanya dengan dia kata-kata ni belum tokoh kan? Benda sepoko, bertoko pada oh, toko kan ada yang boleh tahu tak? Kalau gitu boleh tahu untuk menjawab di mana? Karena benda betul. Jadi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala zat dia bukan jirim jawab, sifat dia bukan apa? Dari ilmu makula, ini ilmu untuk wajib, fardu ain belajar. Tapi fardu kifayah itu kita, Allah, fardu kifayah, jadi ahli ulama belajar. Dalam banyak-banyak sifat benda yang lazim ke bagi Allah, dia panggil maku latun aina. Pesen arroh ni boleh ditanya di mana? Dan boleh tanya di mana? Jadi Allah Ta'ala dia tu dulu lagi bukan jirim, bukan jisim, bukan jawab dan sifat dia bukan arroh. Bermakna soalan aina sendiri aina Allah tak tanya kepada Allah tanya di mana Allah di mana sendiri itu tak layu mengetuk pada Allah kenapa? Karena tanya di mana ni biar itu benda itu bertokoh pada berjirim jauhlah kata waktu itu aja ikut naik itu bertokoh pada oh bertokoh benda itu boleh tanya di mana Allah Ta'ala bertakwa pada zahir. Dah.
bila Allah Ta'ala tidak jirik, tidak jauhat, tidak jisik saya, soalan aina untuk lain hanya di Allah Ta'ala. Ustaz, ada lagi soalan. Hadis ni sahih Muslim. Ada Nabi tanya jariah. Aina Allah jariah hamba perempuan. Hamba perempuan tak jawab di sama. Wa man ana wa anta nabiyullah. Ni dia faham. Lagu mana ustaz ni? Baik, ulama kita telah faham dah syarah bagi hadis sahih Muslim, syarah An-Nawawi, Imam An-Nawawi, dia syarah dah dalam itu bahawa sunnah Nabi tanya kepada jariah tadi, aina Allah, di mana Allah, bukan tanya aina dengan makna tanya maka, bukan tanya dengan makna tempat. Karena antara aina itu ada majas, ada hakiki, ada majas. Ada hantaran yang suati, ada hantaran yang pinjir. Apa hantaran aina yang suatinya, yang hakikinya? Nak tanya tempat. Dan di mana ini? Hantaran sebenar persoalan di mana? Ialah nak tanya tempat. Di mana masjid di UDM ini? Oh, di apa? Syahalam. Di Ajaya, Syahalam, di tercipin apa? Cabai pak juga, mutekan yang apa itu masjid di UDM. Di mana itu nak tanya tempat? Itu asal hantaran. Tapi ada juga aina, mungkin nak tanya tempat. Tapi nak tanya pangkat. Dia panggil hantaran itu dia hantaran makanan. Tapi hantaran makanan itu tempat. Bukan tempat, pangkat. Pangkat Allah, kebesaran Allah, darjah Allah. Itu ulama kita bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ulama kita tak nak baik, mula-mula soal-soal ni. Hadis Nabi tanya, "Hai Allah, di mana Allah?" Oh, di mana tempatlah? Dok, di mana situ mungkin nak tanya tempat dah? Nak tanya pangkat Allah. Begitu kan? Setahu mana, di mana kan? Suntai-suntai, salah. Raja-raja di mana kan? Gitu, seolah-olah salah. Oh, raja ni, ni. Analoksi, jujur tiktok. Nak tanya raja itu di mana? Itu dua persoalan. Di mana raja berada sekalian? Oh, kalau tanya lagi itu, di istana kan? Itu jawab tempat. Tanya kena pada tempat. Di mana raja sekarang berada? Oh, tempat raja dalam istana. Kalau tanya, di mana raja? Alah itu. Nabi tanya, aina Allah, di mana Allah? Itu bukan tanya tempat Allah, di mana? Nak tanya, pangkat Allah, setara mana pangkat Allah? Mana kekaki raja ini, sultan-sultan ini? Kita menjawab ni ala raksi atas pandu junjung raja. Junjung ke berpayu bawah raja ke. Menjawab pangkat. Mana Allah? Nabi tanya jari-jari. Bukan nak tanya tempat, nak tanya pangkat. Jadi sempit nak jawab soalnya Nabi. Hamba perempuan itu jawab. Fisama apa? Kinanya. Balaghu. Pada tingginya pangkat Allah Ta'ala. Bukan royak tempat Allah di langit. Kalau tempat Allah di langit, mai sebalik kita makan itu. Makan itu lah. Buat Tuhan di langit. Ngada apa di belakang. Ngada apa kamu. Boleh lah. Paya ngada apa-apa. Tuhan kamu kali. Melotong. Tahu dah kata Tuhan hidup bertempat. Allah mawjudun. Allah zat yang ada. Bila makani tampuk tempat. Nak jawab Tuhan hidup langit sana. Nak jawab Tuhan berada di mana-mana sana.
Karena di mana-mana kau umat tempat. Pada mana Ustaz? Kau tuh ini apa tempat lah? Dedek. Itu lagi Tuhan di Nabi. Riwayat Sahih Muslim. Lalu Imam Nawawi bawa mari hadis-hadis yang seumpama maksud dengan hadis jariah yang mana di riwayat daripada berbagai turun hadis jalanan-jalanan hadis yang lain daripada Sahih Muslim, termasuk Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, banyak lagi Sahih apa Ibnu Majah, banyak lagi lebih daripada Sunan Sittah. Buat mengenai riwayat hadis yang menyatakan Nabi tanya ayat Allah kepada jariah tadi yang Nabi tanya Alhamdulillah ada kamu bimbing dengan Allah atau ada kamu mengucap dua kalimah syahadat, lalu jariah itu jawab na'am, ya. Dan hadis lain pun bawa mari riwayat lain lagi. Nabi tertanya ayat Allah, Nabi tertanya ada kamu mengucap syahadat, dan Nabi tanya man rabbuki, siapa Tuhan engkau, lalu jawab jariah Allah, la ilaha illallah, wa man ana, siapa aku, anta nabiyullah, ente telah merdeka. Karena fa innaha mu'minah, sesungguhnya hamba ini adalah orang mukmin. Itu berbagai bahasa ulama yang menunjukkan hadis riwayat Muslim benar sahih, tapi aina situ bukan riwayat yang menunjukkan ke Nabi not to have not tanya tempat Allah okay. Tapi tanya pangkat Allah sepi jariah kecil jariah kata fis sama, bukan fis sama kalau Tuhan duduk di langit. Kalau Tuhan duduk di langit ayat Quran kata wa fis sama ilahun wa fil ardi ilahun, pada langit itu ada Tuhan, pada bumi itu ada Tuhan. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami dekat denganmu lebih daripada orang yang boleh bunuh sendiri. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami dekat denganmu tapi kamu tak nampak. Fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah, di mana saja kamu berada di situ ada zat Allah. Ayat yang banyak bersalahnya tidak menunjukkan kata Allah karena tidak bertempat, tidak bertempat. Tak boleh berkata Tuhan berada di mana-mana. Mereka kata Tuhan berada di langit itu, tak mau pulak lima kali sana itu, tak mau itu. Jadi, orang masuk ke Zahur, Tuhan itu, tak mau. Orang sepuluh ini, gong, dia cakap itu. Kalau pesif itu, ada lagi itu, ngaji itu, disifat bapak, disifat idama itu. Tuhan sedia. Jadi, Tuhan bako. Ngaji dia disifat bako dan lepas. Tuhan bako, karena tak ada akhir bagi ada. Kau ibu kubuh. Kalau besi kubuh-kubuh, ini besi baru. Nih, benda ni duduk sini. Jadi, kubuh duduk sini. Apa? Baju duduk sini. Baju ni, benda baju. Kenapa? Ibu kubuh. Ada akhir bagi ada yang duduk sini kepada sini. Dia panggil pun tak Allah Ta'ala pun berhadap. Duh. Kan dia batuk. Dia dekat. Waya berkau. Waya berkau. Dia kata bicara. Dia buat kata. Waya tak berhubung. Kalau biasa minum. Kau bayang di mana. Saya ni benar. Masuk tubuh. Itu tubuh. Itu tubuh. Ini. Tak kata kata. Main. Kau tak kata. Ha. Tubuh. Kaya tu. Hei. Hei. Kaya tu. Hei. Tu panggil dia. Kena. Kita. Eh. Kita. Ini akidah ni. Penting ni. Aku nak kiamat pandai jangan iru nyanyo. Iru raja mari lu separuh bom ni pakak mutah habis masuk itu pulang raja. Pakak ni mereka raja tu Tuhan. Karena raja tu yang pergi di Yosef boleh bawa ke syurga, boleh bawa ke aku. Nenek, aku Tuhan, ni syurga ni aku. Allah, Allah. الأعتاب جود بالجواب.
عذابا قد قام.